Okay guys, sebelum kita teruskan dengan video ini, make sure korang tekan butang subscribe dan juga klik pada butang loceng untuk menerima semua notifikasi terkini untuk video terkini daripada Right to Extraxa channel. Alright? Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ya, kini kita dah sampai Base Trick Challenge yang kelima untuk Januari-Februari 2021. Hari ini rasanya kita mungkin mencari pemenang terbaru, okay, untuk kita punya Base Trick Challenge. Tapi perlu ingatkan kita masih ada lagi juara bertahan, iaitu datangnya combo daripada Arif Asri yang telah mencadangkan menggunakan inilah dia. Ha, kalau korang tengok ni, inilah dia Holo Lucifer 2. Dan belakang ni dia menggunakan, sekejap aku check, aku lupa dah. Ha, 4A. Ha, ni dia single cases 4A. Dan juga watch this around. Dan juga driver. Uish, okay, driver. Driver. Ni driver drift. Okay, driver popular juga rasanya di dalam combo untuk Bay Street Challenge kita. So, okay, jom. Kenapa kita buang masa lagi? Jom kita lihat combo siapakah yang terpilih untuk episod kali ni. Combo yang pertama ya. Dah baca doa dah? Okey, jom kita tengok combo yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Datangnya daripada The Zack Baytuber mencadangkan menggunakan The End Valkyrie Metalcore Cho Spiral Dash. Okey, boleh, tak ada masalah. Jom. Jom kita berkenalan dengan combo daripada The Zack Baytuber mencadangkan menggunakan DN Valkyrie DN yang menggunakan metal chip. Okey. Ini dia Forge This Cho beserta Spiral Dash. Okey, beratnya 66.7 gram yang akan dilawankan dengan combo daripada Arif Asri yang telah sebelum ini mencadangkan menggunakan Holo Lucifer 2. Okey, jom kita lawankan. Pusingan pertama. Wow, satu mata untuk Valkyrie the End. Pusingan kedua. Wow, satu mata lagi untuk Valkyrie the End. Pusingan ketiga. Semakin sengit nampaknya. Mampukah bertahan? Satu mata untuk Holo Lucifer. Pusingan keempat. Ya, nampaknya juara bertahan kita telah pun dikalahkan oleh combo daripada The Zack Baytuber yang telah mencadangkan ini dia. Combo yang sangat unik, first time dah lama. Rasanya dalam Basic Challenge first time aku nampak ada orang pakai Spiral Dash. Okey. Dan nampaknya Valkyrie DN ni berjaya menjadi juara baru. So, jom kita tengok combo seterusnya yang akan mencabar Valkyrie DN. Jom. Okey, nampaknya juara bertahan kita iaitu Arif Asri telah pun dikalahkan dalam episod kelima kali ni. Okey, dan combo daripada The Zack Baytuber iaitu apa tadi ya? Valkyrie the End. Okey, aku asyik tersebut Lucifer the End lah kan. Okey, Valkyrie the End yang menggunakan metal core chip ni berjaya mengalahkan combo Holo Lucifer 2. So, jom kita tengok, jangan buang masa lagi. Jom kita tengok combo yang kedua. Dah baca bismillah dah? Okey, jom. Kita tengok combo yang kedua. Combo yang kedua datangnya daripada meme ad. Okey, kalau nak masuk kena ada membership ke? Oh, tak ada, tak start semestinya. Tapi kalau nak confirm kenalah kan. Okey, kalau tak ada, ini combo saya.
Varian Lucifer, boleh version 2. Okey, Varian Lucifer version 2. Atomic, dan juga 2B. Harap terpilih. Tahniah, anda terpilih. Yes. Okey, jom kita buat combo ni. Okey, sekarang kita perkenalkan combo daripada MemeAd yang mencadangkan menggunakan ni dia. Okey, Varian Lucifer 2. Lama tak nampak variant kan? Okey, dan juga 2B. Okey, 2B. Favorite juga ni. Dan juga Atomic Driver. Yes. Lama tak nampak Atomic Driver. Jom kita timbang. 65.9 gram akan dilawankan dengan combo daripada The Zack BTuber tadi, iaitu Valkyrie DN. Jom. Pusingan pertama. Satu mata untuk Valkyrie, Valkyrie DN. Pusingan kedua. Satu lagi mata untuk Valkyrie DN. Pusingan ketiga. Siapa mampu bertahan lebih lama nampaknya. Wow, satu lagi mata untuk Valkyrie DN. Ya, yeah. Ingatkan Atomic boleh menang, tapi nampaknya lebih berpihak kepada Valkyrie DN. Okay, so combo Valkyrie DN daripada The Zack BTuber menjuarai untuk pusingan kedua. So jom kita lihat combo yang ketiga. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita mencari combo yang ketiga. Ya, yeah, combo yang ketiga yang kita cari untuk cuba mengalahkan The Zack BTuber. Alright, combo ni. Menarik. Jom kita lihat. Pusing-pusing lah. Okay, jom kita check. Siapa ke pemenangnya? Datangnya daripada The Hobbies Channel. Ya, yeah, mencadangkan menggunakan Rage Helios 2. Okay. Zone Dash plus Zack. Dan juga 3A. Alright, tak ada masalah. Jom. So, jom kita perkenalkan combo daripada The Hobbies Channel mencadangkan menggunakan Rage Helios 2. Cases 3A. Dan juga Driver. Driver Zone. Zone Dash plus Zack. Ya Allah, banyak kali aku. Apa ni? Jom kita timbang. Beratnya 71.7 gram. Berat untuk Super King. Okey, jom kita lawankan dengan combo Valkyrie DN. Jom. Pusingan pertama. Satu mata untuk Valkyrie DN. Pusingan kedua. Satu lagi mata untuk Valkyrie DN. Pusingan ketiga. Alright, satu mata untuk Rage Helios 2. Pusingan keempat. Satu lagi mata untuk Valkyrie DN. Wow, nampak sengit dan nampak kedua-duanya bersaing. Tetapi combo daripada The Zack BTuber masih lagi menjadi juara untuk kali ini. So, jom kita tengok combo siapa yang akan mencabar dari combo combo siapa yang akan mencabar combo daripada The Zack BTuber ni. Jom kita saksikan. Sekarang adalah masanya untuk kita mencari combo yang keempat untuk menyekat kejuaraan
the ZBTuber yang menggunakan Valkyrie. Sekejap, aku lupa lagi. Valkyrie DN, yes. Okay, Valkyrie DN. So, jom kita tengok combo yang keempat. Datangnya daripada Faris Hebat. Okay, hebat Faris ni. Mencadangkan menggunakan Infinite Lucifer version 1. Boleh? Extend Plus dan juga 2B. Dalam mode stamina. Okay, boleh. Jom. Jom kita perkenalkan combo daripada Faris Hebat. Hebat Faris ni kan? Mencadangkan menggunakan... Ini dia. Infinite Lucifer 1. Disebabkan Faris tak cakap dia nak gunakan Shield Alter Sword. So, aku expect dia nak pakai tanpa lah kan. Okay. Aku buat dia kosong. Dan juga ini dia. Cases 2B. Dan juga driver Extend Plus. Ya Allah, lamanya tak nampak orang nak ambil Extend Plus. Jom, kita cantumkan. Mari kita timbang. Beratnya 65 gram tepat. Okay. Jom kita lawankan dengan Valkyrie DN. Jom. Pusingan pertama. Satu mata, markah pertama untuk Infinite Lucifer. Pusingan kedua. Wow, burst. Ya, yeah. Satu mata lagi untuk ini dia, Infinite Lucifer. Pusingan ketiga. Satu lagi mata untuk Infinite Lucifer. Okey, ini bermakna Infinite Lucifer berjaya mengalahkan combo daripada The ZBTuber yang bertahan. Okey, so tahniah diucapkan untuk combo ini. So, jom kita tengok combo yang kelima, iaitu combo yang terakhir. Nampaknya kita dah sampai ke combo yang terakhir. Combo yang kelima untuk Bestrick Challenge episode 5. Yeah, akhirnya tak sangka dalam masa sekejap je kan. Rasa tiba-tiba pop dah sampai episode 5. Dah sampai juga combo yang kelima. Alright, jom apa lagi. Kita tunggu, kita tengok combo seterusnya. Combo yang kelima datangnya daripada Adriana Arisha. Mencadangkan menggunakan Curse Lucifer 2. Tepi sikit. 1B dan juga Orbit Metal. Alright, boleh. Jom. Combo yang terakhir kita datang daripada Adriana Arisha mencadangkan menggunakan Curse Lucifer 2. 1B, Cases. Dan juga Driver. Driver Orbit Metal. Alright, jom. Kita timbang. 66 gram. Okay, jom kita lawankan dengan... ini dia. Aku terlupa dah nama dia tadi. Infinite Lucifer. Jom. Pusingan pertama. Satu mata untuk Infinite Lucifer. Pusingan kedua. Satu mata untuk Curse Lucifer 2. Pusingan ketiga. Satu mata untuk Curse Lucifer. Pusingan keempat.
satu mata untuk Infinite Lucifer. Pusingan penentuan. Ya, satu mata dimenangi oleh Curse Lucifer. Ya Allah, berbelit lidah nak menyebut. Okay. Curse Lucifer 2 berjaya memenangi pusingan kali ini dan menjadi juara untuk Bay Street Challenge episod yang kelima. Okay, tapi mampukah dia bertahan untuk episod yang keenam? Bersama kita saksikan combo ini datangnya daripada Adriana Arisha. Yes. Okay, jom kita tengok ranking terkini Bay Street Challenge Januari-Februari 2021. Sekian sudah untuk video kali ini, video Bay Street Challenge yang kelima. Akhirnya dah sampai ke penamatnya, dah aku tak nak cakap banyak. So, terima kasih kepada yang menonton dan make sure korang subscribe. Untuk siapa yang belum subscribe dan siapa yang belum like, make sure korang like. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.